Jebak Cinta CEO Kejam. Bab 1. Aku bisa membantumu. Suara itu terdengar begitu familiar. Rea yang tengah tertunduk bingung mendongak. Menemukan orang yang jelas tidak asing baginya. Perempuan yang tengah dilanda putus asa itu seperti menemukan secerkah harapan baru di tengah gurun yang gersang. Kak Zio. Panggil Rea Liri. Tuan Zio. Ulang pria itu seakan mengingatkan status mereka tidak akrab sama sekali. Walaupun saudara pria laki-laki itu adalah kekasihnya. Tuan Zio, terima kasih banyak. Saya sangat membutuhkannya, ucap wanita itu bersikap spontan. Memang seharusnya begitu. Dia seorang CEO perusahaan besar. Tapi ada syaratnya, katanya lagi membuat wajah Rea bingung. Syarat? Syarat apa yang dimaksud calon kakak iparnya tersebut? Apa itu? Tanya Rea agak was-was. Tidur denganku, aku akan memberikan kompensasi lebih untukmu. Bahkan semua pengobatan ayahmu aku yang tanggung. Kamu gila? Aku pacar adikmu. Rea terperangah mendengar itu semua. Apakah kamu masih mengharapkannya? Kita lihat, apakah dia bisa menolongmu sekarang? Ucapan Zio sangat merendahkannya. Bagaimana bisa sesama seorang saudara bisa main belakang seperti ini? Apakah dia tidak mempunyai etika dalam keluarga? Aku tidak banyak waktu, sekarang atau tidak sama sekali, kata pria itu lalu beranjak begitu saja. Semakin membuat Rea gamang. Rea yang memang tengah galau dengan keadaannya saat ini merasa buntu. Haruskah dia menggelkan hometownnya demi sebuah satu kehidupan? Wanita itu masih berusaha menghubungi Zanuar. Satu-satunya seorang pria yang dia harapkan. Namun, lagi-lagi panggilan itu tidak terhubung. Membuatnya dicerca putus asa. Permisi Mbak Rea, operasi Pak Reka harus segera dilaksanakan. Apakah Anda sudah memenuhi biayanya? Seorang dokter kembali mengingatkan, prosedur di rumah sakit itu demikian. Jadi, Rea benar-benar dibuat kacau balau saat ini. Iya dok, hari ini saya akan usahakan biayanya. Tolong lakukan yang terbaik untuk ayah saya, pinta Rea dengan wajah penuh harap. Wanita itu berjalan menyusuri lorong rumah sakit dengan langkah tergesa. Dia bergegas keluar dari sana untuk menemui seseorang. Seharusnya dia tidak datang, tetapi keadaan membuatnya berubah haluan karena terdesak. Maaf tuan, di luar ada Nona Rea ingin bertemu, ucap sang asisten menginterupsi. Ya, suruh dia langsung ke ruanganku, jawab Zio memang sudah menunggunya. Pria berpakaian rapi itu keluar menjemput Rea agar mengikutinya. Nona Rea, mari ikut denganku, kata pria itu menginterupsi. Gadis berparas cantik itu berjalan mengekornya. Hatinya kalut luar biasa. Tetapi sungguh dia tidak ada pilihan untuk itu semua. Silahkan masuk Nona, tuan sudah menunggu, ujarnya membukakan pintu. Rea berjalan tertata memasuki ruangan. Terlihat seorang pria tengah duduk di kursi kebesarannya memunggunginya. Bagaimana? Tanya pria itu seakan mempertegas penawarannya. Rea terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengiyakan dengan perkataan dan anggukan yang begitu berat. Iya, tolong berikan angkanya malam ini juga. Aku perlu untuk pengobatan ayah, ucap Rea memejamkan matanya sendu. Beginikah akhir dari seorang Rea Ginandra? Ayahnya pasti akan murka kalau tahu anaknya berbuat seperti ini. Jangan khawatir, orangku akan mengurus semuanya, jawab Zio memutar kursinya hingga saling berhadapan. Menyeringai dengan tatapan dingin. Mandilah terlebih dahulu, aku menyukai kebersihan. Titah pria itu menatap dari ujung kepala hingga kaki. Rea menelan saliva gugup. Biar bagaimanapun dia memang tidak dekat sama sekali.
Sebatas tahu saja karena pernah beberapa kali bertemu di acara keluarga. Tidak menyangka sekarang akan terjer T1 Mal M bersamanya. Maksud kamu, di sini? Tanya wanita itu dengan gagu. Bukankah ini ruang kerja? Ya, walaupun ini sudah hampir petang dan mungkin orang-orang di perusahaan ini sudah pulang. Iya, memangnya kenapa kalau di sini? Ujar pria itu mengikis jarak. Membuat Rea mundur satu langkah. Gadis itu mengedarkan pandangan, bukankah di ruangan penting seperti ini pasti ada kamera pengawas? Apakah pria ini sengaja ingin menjebaknya? Apa tidak sebaiknya kita memilih tempat yang lebih nyaman? Aku belum pernah, mengatakan saja rasanya keluh dan tak sanggup. Haruskah transaksi bodoh ini ia teruskan? Kubilang mandi, Rea. Berjalanlah ke ujung. Kamu akan menemukan tempat yang akan membuatmu lebih tertarik untuk memasukinya. Rea menurut, ia membuka pintu tersembunyi di balik dinding yang senada dengan chat lainnya. Hampir tidak terlihat. Kamar privasi dengan fasilitas lengkap. Sepertinya memang didesain khusus untuk beristirahat pria itu saat di kantor. Lagi-lagi langkah Rea tercekat. Dia tidak bisa melakukan itu semua sebelum pria itu benar-benar membantunya. Tentu saja Rea takut Zio menipunya. Kenapa belum mandi? Aku paling tidak suka perempuan lelet. Apakah orangmu sudah sampai di rumah sakit? Aku akan menyelesaikan di sini setelah urusan di rumah sakit benar-benar sudah clear. Pria itu mendengus kesal, ia langsung menghubungi seseorang dan meminta bukti video sebuah transaksi di rumah sakit. Ayahnya benar-benar akan dioperasi malam ini karena tidak banyak waktu lagi untuknya. Puas? Tanya Zio dingin. Dia melempar ponselnya ke ranjang setelah memperlihatkan video itu. Rea baru beranjak setelahnya. Dia bersolek layaknya perempuan engkal yang ingin menyambut tamu tedurnya. Sungguh Rea tidak suka scene ini. Rasanya dia ingin menghilang dari sana malam itu juga. Sementara Zio melepas jasnya, lalu menyalakan rokok dengan santainya. Mata tajamnya menerawang bebas penuh intimidasi. Dia menyeringai dingin dengan sejuta pikiran yang telah disusun dengan begitu bijak. Rea yang sudah selesai membersihkan diri keluar dengan begitu menggoda. Seketika mata Lang Zio memindai tatapannya yang tajam. Lepaskan P4 kaianku, titah pria itu dingin. Merentangkan kedua tangannya dengan gaya santai duduk di ranjang. Rea berjalan mendekat, mengikuti perintah Zio dengan perasaan campur aduk dan takut. Berharap malam ini pria itu mau berbelas kasihan melepaskannya. Apakah mungkin? Satu persatu wanita itu menggelkan kain sing ke mejanya. Menghalau perasaan kalut yang semakin menyerbu pikirannya. Tubuhnya mulai tidak sinkron dengan otaknya. Dia masih memikirkan cara untuk bisa lepas dari jerte calon kakak iparnya malam ini. Uhuks. Rea terbatuk-batuk akibat kepulan asap rokok yang diciptakan dari batang rokok di tangan Zio. Pria itu langsung berdiri, lalu mematikan rokok itu ke asbak. Dia melepas sempurna kemejanya sembari berjalan ke arah kamar mandi. Di saat yang bersamaan Rea masih terbatuk-batuk sembari menetralisir debaran jantungnya yang bertalu hebat. Sempat terbesit untuk kabur dari ruangan itu sekarang juga. Namun, nyalinya menciut saat pintu kamar mandi terbuka. Mau kemana? Suara berat itu mendominasi telinganya. Seketika membuat bulu kuduk Rea meremang. Belum apa-apa sudah senervous ini. Apakah ada cara lain selain Naninu denganmu? Anggaplah aku berhutang, aku ini calon adik iparmu, Tuan Zio yang terhormat. Aku pasti akan membayar semuanya. Aku tidak punya waktu untuk bernego. Kamu yang datang ke sini, seharusnya tahu betul konsekuensinya seperti apa,
kata pria itu menempati ranjang dengan santainya. Rhea terdiam, ia berjalan mendekat saat tangan pria itu mengkodenya. Sungguh ini akan menjadi kesalahan besar yang akan disesali seumur hidupnya. Zio menariknya begitu saja lalu membawanya ke pembaringan, membuat Rhea kaget sekaligus Peserha menerima setiap sumbu NNK-nya. Rhea merasakan tubuhnya begitu lelah. Sisa-sisa konser tadi seolah merumuk tubuhnya hingga dalam. Terdiam dengan rasa penyesalan yang tidak bisa diungkapkan. Zio pun merasakan kepedihan yang dirasakan Rhea, ia memberi jarak, lalu memberikan ruang baginya untuk sendiri. Pria itu tahu kalau ini yang pratma bagi Rhea. Ia menyeringai puas saat meninggalkannya terdampar di atas panggung asmara mereka. Ia merasa euforia yang tak terlukiskan. Di sisi lain, Rhea meringkuk dalam penyesalan dengan perasaan hancur, mengingat keputusan yang tak bisa ia ubah lagi. Keduanya, menghabiskan sisa malam yang nu gejol ke dalam lamunan. "Maafkan aku, Zanu, aku mencintaimu," batin Rhea sesak. Merasakan pengkhianatan yang diciptakan oleh dirinya. Entahlah apa jadinya jika dia tahu. Kalau kekasih yang selama ini dia kenal baik-baik itu tega berkhianat dengan kakaknya sendiri. Pasti pria itu akan sangat murka. Hatinya diselimuti rasa bersalah yang dalam. Sebenarnya kemana perginya Zanu? Kenapa pesan darinya tidak ada balasan sama sekali? Di saat Rhea benar-benar membutuhkannya, Zanu seperti menghilang di telan bumi. Tak ada kabar sama sekali. Keesokan paginya, Rhea terjaga saat terdengar suara berisik dari dering ponsel yang begitu mengusik indera pendengarannya. Ia merasakan pergerakan lembut di perutnya. Rupanya pria itu mendekapnya semalaman. Disusul gerakan malas, Zio terjaga sembari meraih ponsel di nakas. Ia bangkit dari pembaringan lalu menerima telepon yang entah dari siapa. Menyadari sudah pagi, Rhea langsung bergegas turun dari ranjang. Dia berjalan terlatih untuk bersih-bersih sembari memunguti awan pelindung yang berserakan. Rasanya tubuhnya remuk dan lelah. Namun, ia harus segera keluar dari ruangan itu. Bayangan konser semalam terus berputar bersamaan dengan rasa sakit yang mendera. Dadanya semakin sesak mengingat itu semua. Wanita itu mandi dengan cepat. Menggosok seluruh tubuhnya yang terasa begitu kotor. Menyesali perbuatannya yang tidak berguna. Berharap segera pergi dan tidak pernah lagi berurusan dengan kakak dari kekasihnya itu. Dia membenci semuanya, tempatnya, dan semua yang ada pada diri pria itu. "Mau kemana?" tanya pria itu menghadang di samping pintu. Berdiri dengan santainya sembari menumpuh satu kakinya. Suara berat itu membuat Rhea kaget sekaligus menunduk dengan wajah takut dan malu. Dia tidak ingin melihat wajahnya yang menyebalkan. Dia muak, dia kesal dan marah. "Tugasku sudah selesai, aku harus pulang," jawab Rhea tanpa membalas tatapan Zio. Apalagi pria itu masih bertelanang deda, sangat tidak nyaman bagi penglihatannya. Pria itu menyunggingkan senyuman. Lalu bergerak mendekat hingga membuat Rhea melangkah mundur waspada. Apa yang ingin pria itu lakukan? "Bagaimana kalau aku ingin lagi? Di sini sepertinya lebih menarik," kata pria itu lalu menutup pintu kamar mandinya. Rhea langsung melotot membalas tatapan dinginnya. Wajah gadis itu pucat seketika. Dia menelan saliva gugup. Bukankah hanya semalam saja, dan itu sudah mampu membuatnya hancur kehilangan yang sudah Rhea jaga selama ini. Bagaimana ceritanya meminta season kedua? Sungguh ini ancaman baginya. "Tolong jangan, Tuan, tubuhku sakit semua," ucap Rhea memohon. Bagaimana bisa dia ingin memintanya lagi,
sedang sisa konser semalam masih luar biasa. Lagian, Rea tidak ingin mengulang lagi. Sudah cukup satu kali saja. Melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Hingga merubah hidupnya dalam sekejap. Seperti tak mengindahkan penolakan Rea. Zio justru mengikis jarak, kembali menyapa bagian jenjangnya yang masih menyisakan lukisan indah sisa semalam, berkerlipan di sepanjang klitnya yang putih dan bersih. Gerakan itu membuat Rea menahan napas sembari menggenggam pakaiannya sendiri. Dia memejam sesaat sebelum akhirnya mendorong Dede Biteng Zio agar menjauh darinya. Dia tidak bisa membiarkan Zio melekuknya lagi. "Kenapa? Apa hakmu bernegosiasi?" katanya tersenyum Devil. Tak gentar sama sekali. Malah semakin tertantang untuk mencoba hal baru di tempat yang berbeda. "Aku lelah, nanti aku tidak bisa mengimbangi konsermu. Bukankah itu tidak menyenangkan?" kata wanita itu di titik nadir. Berharap Zio mau berbelas kasihan padanya. Dia benar-benar lelah dan butuh istirahat setelah ini. Seketika pria itu menghentikan pergerakan engkalnya. Memberi jarak dengan tatapan dingin. Sungguh, posisi ini membuat Rea begitu takut. "Bagaimana kalau Zio nekat keluar?" ucap pria itu dingin. Seketika Rea langsung melangkah keluar dengan perasaan lega. Dia bergegas meninggalkan tempat terkutuk itu. Suasana masih terlalu sepi karena masih pagi. Dia hendak memesan taksi sembari turun dari lift. Namun, sepertinya dia melewatkan sesuatu. "Ya ampun, mana ponselku? Apa jangan-jangan tertinggal di ruangan itu? Bagaimana ini?" Rea cemas sembari mengingat-ingat. Dia mengobok isi tasnya. Namun, tidak bisa menemukan benda pipi itu. Padahal alat komunikasi itu sangat penting baginya. Mau tidak mau Rea putar ulang. Hal bodoh yang dia lakukan untuk kedua kalinya. Mengunjungi ruangan Zio. Dia yakin ponselnya tertinggal di sana. Kenapa ceroboh banget sih? Bagaimana ini? Batin wanita itu resah. Gadis itu mengumpat kesel. Kembali ke ruangan Zio. Saat membuka pintu, pria itu tengah duduk santai dengan gawainya. Memindai tatapan dari layar ponsel ke wajah Rea. "Ponselku ketinggalan di dalam. Aku ingin mengambilnya," kata Rea dengan batin kacau. Perempuan itu langsung beranjak tanpa mendengar jawaban darinya. Zio sendiri tidak beranjak sama sekali dari tempat duduknya. Dia memutar-mutar ponsel di tangannya dijadikan mainan. Sedetik kemudian, langsung berdiri dan melangkah cepat menuju kamar privasi. "Kamu cari ini," kata pria itu menunjukkan ponselnya. Rea yang tengah sibuk mencari langsung mendongak. Berharap Zio mau menyerahkan tanpa banyak drama. Hidupnya sedang tidak baik-baik saja, ditimpa seperti ini rasanya tak ada energi lagi hanya untuk sekedar berbasa-basi. "Tolong kembalikan," ucap wanita itu mencoba tenang. Pria itu mendekat dengan seringai yang mampu membuat Rea merinding seketika. "Kamu melupakan sesuatu, Rea," katanya santai. Menarik laci nakas, tangannya meraih sesuatu, lalu menaruhnya di meja hingga terdengar bunyi ketukan. "Minum? Aku tahu kamu pasti tidak ingin konser semalam membuahkan hasil, bukan?" kata pria itu datar. Perempuan itu menatap wadah opte yang dia yakini pil pencegah Kiai Haji Milan. Rea memang berencana untuk membelinya dan meminumnya setelah dari sini. Kejadian konser semalam tidak boleh ada yang tahu dan tidak boleh sampai meninggalkan jejak. Tanpa ragu dan merasa curiga, Rea mengambil satu butir lalu menelannya begitu saja. Berharap opte itu mampu mencegahnya dengan sempurna. "Mana ponselku?" tanya Rea menengadahkan tangannya. Sungguh, dia mulai putus asa.
Zio menaruhnya di atas tangannya. Sebelum Rea sempat menggenggamnya erat, pria itu justru menarik Rea hingga mereka saling mendekap. Rea panik, bergerak memberi jarak. Sementara Zio menatapnya begitu dalam. Dia tidak peduli Rea memurkul-murkul dedanya. Lepasin. Ronta Rea merasa terancam. Zio menyeringai sembari menahan pingengnya. Dia bergerak mencondongkan wajahnya hingga sapuan NPC-nya terasa hangat menyerbu pipi. Saat BBR mereka hampir bersambaran, tiba-tiba handphone Zio kembali berdering. Membuat atensi pria itu langsung teralihkan dan spontan melepas tangannya. Pria itu melirik dingin sembari beranjak meraih ponsel di meja. Lalu mengangkat panggilan yang sepertinya begitu penting untuknya. Kesempatan itu membuat Rea langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Ia merasa lega saat tidak ada tanda-tanda Zio mengejarnya, atau bahkan menghubunginya sampai perempuan itu keluar dan menemukan taksi. Di sepanjang perjalanan Rea melamun. Dia terbayang kesalahannya yang tidak bisa direvisi. Rasanya tiba-tiba dada itu sesak bersamaan basahnya pipi. Jangan menangisi sesuatu yang sudah terjadi, Rea. Kamu harus kuat menghadapi kehidupan di depannya yang lebih kejam, batin wanita itu menguatkan diri. Sudah sampai, Mbak, interupsi seorang driver yang ia tumpangi. Iya Pak, terima kasih, ucap Rea lalu turun usai melakukan pembayaran. Wanita itu mengunjungi rumah sakit di mana ayahnya dirawat. Walaupun sebenarnya dia takut bertemu dan mendapatkan kabar tentang ayahnya. Dia langsung menemui dokter yang menangani ayahnya untuk berkonsultasi sekaligus. Mbak Rea, kondisi Pak Reka belum stabil, operasinya berjalan lancar, tetapi beliau masih sangat lemah. Bahkan kemungkinan untuk pulih seperti semula sangat kecil. Terima kasih dokter, apakah ayah saya sudah bisa dijenguk? Ya, silahkan. Support keluarga sangat penting saat seperti ini. Jangan terlalu banyak diajak bicara. Usai bertemu dengan dokter, Rea ke ruangan ayahnya. Dia memandangi wajah Renta yang kini tengah terlelap. Kecelakaan tunggal tempo lalu benar-benar membuat tubuh bapak dari satu anak ini mengalami luka berat sehingga harus menjalankan operasi pembedahan punggung dan membutuhkan banyak perawatan dan pengobatan. Cepat sembuh ayah, Rea di sini. Rea pasti akan menemani ayah sampai sembuh, ucap perempuan itu meraih tangan Rentanya. Setelah beberapa menit berlalu, Pak Reka membuka mata. Beliau terlihat bingung sesaat dengan pandangan mengabur, bahkan tidak begitu bisa merespon pembicaraan anaknya. Beliau juga nampak kesulitan menggerakkan tangannya. Rea, panggil beliau lirih. Iya ayah, Rea di sini, jawab Rea mendekat. Tangannya belum bisa digerakkan, sepertinya sakit sekali. Kamu kenapa menangis? Maafkan ayah, nak. Ayah merepotkanmu, ucapnya lirih dengan suara terbata. Ayah sudah sadar, tidak ayah, Rea sama sekali tidak merasa direpotkan. Ayah harus cepat sehat, ucap gadis itu menahan sesak. Menguatkan diri agar tidak membebani hatinya. Obrolan mereka tidak berlangsung lama. Selain ayahnya harus beristirahat, Rea juga harus bekerja. Tubuhnya sebenarnya sangat lelah. Masih menyisakan rasa ngilu yang tertinggal di sana dan menyebabkan sangat tidak nyaman. Seandainya bukan karena tuntutan kebutuhan, Rea ingin mengambil cuti sejenak. Wanita itu menyempatkan pulang sejenak untuk menukar pakaiannya. Memoles wajahnya agar terlihat cantik seperti biasanya dan memastikan tidak ada jejak yang terlihat sisa semlem. Perempuan itu berangkat beraktivitas seperti biasanya. Dia adalah seorang penata busana di sebuah butik kenamaan. Pekerjaannya sangat diapresiasi selama ini. Bahkan paling dipercaya oleh Bu Nara,
selaku pemilik Nara Fashion untuk membantu kebutuhan pelanggannya. "Maaf, Bu, Rea telat," ucap gadis itu pada pemilik butik yang sebenarnya sudah ia kabari dari kemarin. "Ya, kudengar ayahmu mengalami kecelakaan. Bagaimana kondisinya, Rea?" tanya pemilik butik itu ikut prihatin dengan dipen apa yang menimpa karyawannya. "Semalam baru saja menjalani operasi, Bu. Ayah sudah sadar, hanya saja belum bisa apapun." Rea menitipkan pada suster jaga. "Dia terpaksa meninggalkan beliau karena harus bekerja. Semoga lekas diberikan kesehatan, Rea. Kebetulan butik lagi ramai, kalau bisa jangan mengambil cuti agar bonusmu dapat dicairkan." "Iya, Bu," jawabnya dengan sisa semangat. Perempuan itu baru saja mulai bekerja saat Bu Nara memanggilnya ke depan. Rupanya tempat mereka kedatangan tamu spesial hari ini. "Selamat datang Nona Marisa, ini koleksi gaun yang Anda minta kemarin," ucap Bu Nara langsung menyapa tamunya dengan elegan. "Saya akan memanggil fashion stylist terbaik kami untuk membantu Anda menentukan konsep pakaiannya. Ya, saya ingin penampilan terbaik di acara nanti. Bukankah begitu sayang?" balas Marisa pada kekasihnya yang menemani. "Rea, kemari sebentar. Ini tamu kehormatan kita hari ini. Tolong bantu Nona Marisa untuk memilih konsepnya," seru Bu Nara menginterupsi. Gadis itu langsung bergegas ke depan. Dia tertegun sejenak saat melihat pria di samping wanita cantik itu adalah pria kecem yang menjernya semalam. "Hai, salam kenal, tolong bantu saya," ujar perempuan itu dengan senyuman. "Salam kenal, Nona, iya, mari saya bantu untuk memilih beberapa gaun yang Anda inginkan," ucap Rea bersikap seprofesional mungkin. Mengabaikan pria yang semalam bersamanya kini tengah menatapnya dalam dan dingin. "Bagaimana dengan yang ini, sayang?" "Aku menyukai keduanya," ucap Marisa dengan manja. "Zio, kamu tuh dengerin aku enggak sih, yang mana?" tanya perempuan itu lagi terlihat sedikit kesal. Zio yang tengah fokus dengan ponselnya mendongak sebentar, lalu kembali ke setelah datar, fokus mengetik balasan di layar ponselnya. "Ambil saja semuanya," jawab pria itu begitu saja. "Kok gitu sih? Mbak Rea, apa yang ini lebih bagus?" "Semuanya bagus di badan Nona," jawab Rea jujur. Perempuan elegan itu memang terlihat cantik dengan balutan busana keduanya yang sudah dijajal. Sayang sekali dia seperti tidak mendapatkan perhatian lebih dari kekasihnya yang dingin itu. "Mbak, sekalian bantu calon suami saya memilih pakaian yang pas," ujar Marisa menginterupsi. "Dua jas dan kemeja yang sudah dipilihnya. Hanya tinggal menunggu Zio mencobanya." Namun, sepertinya pria itu masih terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. "Maaf tuan, ini adalah pilihan Nona Marisa," ucap Rea menyodorkan sebuah jas dan kemeja agar Zio mau mencobanya. Dia harus memastikan pilihan dan juga warnanya senada. Pria itu mengalihkan tatapannya hingga netra dingin itu bertemu dengannya. Spontan Zio menarik Rea ke ruang ganti bersamaan dengan pakaian di tangannya. "Tuan, tolong jangan membuat masalah di sini. Saya sedang bekerja," protes Rea menarik tangannya, lalu memberi jarak. Pria itu menatap datar, memperhatikan leher jenjang Rea yang begitu menarik perhatiannya. "Bukankah semalam dia melukis banyak bintang di sana? Kenapa sekarang nampak tak terlihat? Apakah pria itu harus melukis lagi di tempat yang sama? Bantu aku, bukankah ini pekerjaanmu?" Langkah Rea terhenti di bilik sempit itu. Dia tertahan sejenak saat Zio mendekat, lalu dengan sigap meraih tubuhnya,
memutarnya hingga perempuan itu berhadapan dengannya dalam dekapan. Jaga kelakuan Anda, Tuan, bukankah di luar sana ada calon istrimu? Tidakkah Anda takut dia akan mengetahui kelakuan kekasihnya? Ucap Rea penuh penekanan. Dia mendorong De Dazio agar terlepas dari dekapannya, lalu memberi jarak. Rea keluar dengan wajah memucat dan perasaan kacau luar biasa. Ia menunggu tak jauh dari ruang ganti. Sebelum akhirnya pria itu keluar dengan style yang telah dipilihnya tadi. Tatapan tajam Zio dan manik bening Rea kembali bertaut. Pria itu kembali menginterupsi fashion stylistnya untuk merapihkan pakaiannya. Hal yang tidak bisa Rea hindari. Dia terpaksa menghampiri Zio walau perasaannya kacau luar biasa. Pria itu menatap lekat, dan dalam saat Rea merapihkan kemeja dan jasnya. Jarak mereka yang begitu dekat membuat Rea sangat tidak nyaman. Apakah kamu menyadari masih ada yang tertinggal di kamar kita? Kata Zio membuat Rea menghentikan gerakannya. Wanita itu terdiam, balas menatapnya dingin. Biar bagaimanapun dia tidak ingin konser gila mereka semalam diketahui oleh siapapun. Biarlah itu menjadi rahasia kelam antara mereka berdua. Jangan menatapku seperti itu, Rea. Apakah kamu tertarik untuk melanjutkan malam kedua? Kata pria itu sembari menyapu bebernya dengan ibu jarinya. Tolong jaga kelakuan Anda, Tuan Zio, tegur Rea lirih dengan penuh penekanan. Muak sekali melihat wajahnya yang seolah tersenyum di atas penderitaannya. Kalau bukan tuntutan pekerjaan, dia tidak sudi berurusan dengannya lagi. Mebeka Rea, tolong. Suara Nona Marisa dari bilik ganti membuat Rea yang tengah merapihkan jas Zio spontan memberi jarak. Gadis itu keluar dengan gaun yang sudah dikenakan. Rea langsung menghampiri dan merapihkannya. Bagaimana Zio, gaun ini sangat cantik bukan? Tanya Nona Marisa pada kekasihnya. Ya, jawab Zio datar. Namun, kata ia, itu mampu membuat gadis itu kegirangan. Mbak Rea, saya ingin mengundang Anda khusus ke rumah untuk merias di acara pertunanganku. Karena kamu yang paling dipercaya di sini, jadi aku mempercayakan padamu, kata Nona Marisa membuat Rea bingung untuk menjawabnya. Tentu saja bisa, Nona, Rea akan datang mengurusi semuanya. Jangan khawatir, dia ahlinya, sahut Bu Nara langsung mengiyakan. Suatu kehormatan baginya dipercaya untuk tamu penting seperti Tuan Zio dan kekasihnya. Rea ingin sekali menolaknya. Namun, ia justru seperti terjebak di antara pekerjaan dan butuh uang. Perawatan ayahnya masih sangat membutuhkan biaya. Walaupun Zio pernah mengatakan ingin membantunya hingga pemulihan, tetapi Rea justru tidak yakin dan semakin tidak ingin berurusan dengannya. 2 hari tanpa kabar dari Zanu, sebenarnya dia merasa kecewa kenapa pria itu tidak bisa dihubungi. Menghilang begitu saja di saat Rea sangat membutuhkannya. Perempuan itu langsung bertolak ke rumah sakit setelah pulang kerja. Walaupun lelah dan mengantuk, dia telan sendiri untuk tetap kuat demi menemui ayahnya. Tanpa sadar perempuan itu tertidur di kursi jaga. Dia yang melihat ayahnya tengah beristirahat di ruangannya, ikut lelap juga di sampingnya. Entah perasaannya saja, atau memang ada sosok yang sempat hadir di dekatnya. Dia merasa ada yang mengelus kepalanya dengan lembut. Apakah itu cuma mimpi? Rea tergeragap menemukan hari sudah berganti malam. Dia menatap bed di mana ayahnya tengah memejam. Perutnya serasa melilit, mungkin karena sedari siang belum makan. Dia hampir beranjak saat menemukan sesuatu di meja nakas. Apa ini? Apakah tadi benar-benar ada yang kesini? Gumam Rea merasakan seperti kehadiran seseorang.
Wanita itu membuka paper bag berlogo makanan sehat itu. Makan malam yang cukup menggoda lidahnya di saat tengah lapar seperti ini. Siapa yang kesini ya? Gumam Rea penasaran. Dia takut untuk menyentuhnya walaupun tengah lapar. Suster, apa tadi ada yang masuk ke sini? Tanya Rea penasaran. Tidak tahu kak, kebetulan saya baru saja masuk berganti shift. Jawab perawat itu sembari mengganti infus Pak Reka. Rea jadi ragu untuk memakannya. Namun, sayang juga kalau makanan itu mubazir begitu saja. Siapa sih yang naruh? Ya kali salah kirim, batin Rea bingung. Beberapa saat berlalu, Rea akhirnya tergoda untuk membuka makanan itu. Perlahan dia mencicipi, lalu memulai makan walau dengan perasaan agak rancu. Takut kiriman orang yang salah. Kenapa bisa tepat sekali ada di nakas di mana dirinya jaga? Saat tengah menikmati di antara suapan yang entah sudah keberapa, Rea mendapati vibrasi handphonenya bergetar. Wanita itu langsung sigap menyambar ponselnya. Nama Zanu tertera di sana. Sejenak Rea tertegun, ada rasa bersalah yang semakin bergemuruh di hatinya mengenai peristiwa yang telah terjadi. Namun, dia juga merasa kesal dan ingin marah dengan keadaan saat pria itu tak kunjung mengabari, bahkan hilang kontak 2 hari ini. Rea sengaja mengabaikannya, mendadak dia tidak tertarik untuk menerima panggilan itu. Padahal dari kemarin kabar Zanu yang dia rindukan. Pria itu terus menghubunginya, tetapi tak juga Rea mengangkatnya. Padahal hatinya ingin, tetapi dia menahan diri. Terlanjur kesal sendiri. Angkat telepon aku, sayang, kamu di mana? Aku merindukanmu. Maaf baru mengabari. Pesan dari Zanu pun tak dibuka. Namun, ia baca lewat jendela notifikasi. Wanita itu mode ngambek ceritanya gegara tidak diberi kabar 2 hari. Padahal hatinya merindu sekaligus merasa bersalah. Keesokan paginya, saat Rea pulang ke rumahnya, dia tertegun melihat mobil yang sangat familiar terparkir di depan halaman rumahnya. Wanita itu melangkah saja masuk tanpa mempedulikan pemiliknya. Sepagi ini Zanu sudah di depan rumahnya. Kapan pria itu datang? Rea, kenapa tidak angkat teleponku? Zanu langsung turun dari mobil begitu melihat Rea pulang. Dia mengejar wanitanya yang nampak tak mempedulikan dirinya. Lepasin nu, aku capek, ronta Rea saat pria itu berhambur mendekapnya. Aku minta maaf, kamu dari mana? Kenapa pagi begini baru pulang? Tanya Zanu melepas dekapannya. Ayah masuk rumah sakit. Aku baru saja menunggunya, jawabnya datar. Om mereka di rumah sakit. Sakit apa? Tanya pria itu nampak terkejut. Ayah kecelakaan, ditabrak orang lebih tepatnya. Kamu kemana aja dari kemarin? Nggak ada kabar tahu-tahu sekarang muncul di sini, omel Rea dengan mata berkaca-kaca. Tidak mau menyalahkan orang lain atas apa yang menimpanya. Namun, dia marah dengan diri sendiri lantaran kecelakaan ayahnya yang disebabkan dari orang tak bertanggung jawab itu membuat hidupnya rumit. Aku sibuk sekali, maaf sayang. Kemarin aku ada perjalanan bisnis ke luar kota, ponselku hilang, ini baru saja diurus. Makanya aku nggak bisa hubungi kamu. Alasan macam apa ini? Kenapa rancau sekali? Hilang. Benarkah? Rea hampir tidak percaya dengan hal ini. Sesibuk apa pria itu sampai lupa dengannya? Apa hari ini kamu ada waktu? Aku akan menebus semuanya. Aku bantuin jagain om, ya. Aku kerja, nu, sebaiknya kamu pulang saja, usir Rea terlanjur malas saja. Entahlah, dia juga merasa tidak nyaman karena diam-diam telah berkhianat padanya. Aku akan mengantarmu,
ucap pria itu merasa bersalah. Nanti pulangnya aku jemput ya, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu, ujar pria itu mencoba membujuknya. Sore harinya Zanu benar-benar menjemput Rea tanpa diminta. Pria itu langsung menyalakan mobilnya tanpa basa-basi. Kita mau kemana? Kenapa kesini? Tanya Rea saat mobil itu sudah membaur ke jalanan. Jalanan yang dilewati seperti mengarah tak asing baginya. Mama mengundang kamu dan juga calon Kak Zio ke rumah. Kita akan makan malam bersama. Mau ya, Re? Ujar pria itu membuat Rea terdiam. Bagaimana cara menolaknya, sedangkan saat ini sudah hampir sampai di depan rumahnya begitu saja. Belum apa-apa Rea sudah pucat dan berkeringat dingin. Dia benar-benar tidak ingin bertemu dengan calon kakak iparnya yang menyebalkan itu. Ayo sayang, sudah sampai, kata Zanu membuyarkan lamunan Rea yang tertiba diam. Hah, iya, jawabnya serasa berat untuk turun. Pria itu membukakan pintunya, tetapi yang ada justru Rea terbayang-bayang dengan wajah berdosa. Sanggupkah dia berkamuflase di depan banyak orang? Tangan kamu dingin banget, grogi ya ketemu sama calon mertua, goda Zanu meraih tangannya. Iya, sudah lama tidak bertemu dengan Tante Zania, jawab Rea mengatur degup jantungnya yang makin tak karuan. Perempuan itu melangkah mengikuti Zanu yang menggandengnya. Ingin rasanya berbelok, bila mungkin. Nu, Rea menghentikan langkahnya ragu. Dia benar-benar tidak siap bertemu dengan Zio. Masih banyak kekesalan yang tertinggal di antara keduanya. Kenapa sayang? Jangan khawatir, kamu kan tahu kalau mamaku super baik. Zanu mengelus punggung tangannya dalam genggaman. Jantung Rea semakin berdegup kencang kala memasuki ruang tamu. Mereka mengucapkan salam yang langsung disambut dengan tatapan ramah Nyonya Zania yang duduk di kursi rodanya. Wanita itu memang sudah lama berjibaku dengan penyakitnya yang menyebabkan harus bergantung dengan kursi roda. Loh, Mbak Rea, kalian kok bisa barengan? Tanya Nona Marisa kaget. Wanita yang digadang-gadang akan menjadi penata rias pertunangannya nanti muncul bersama calon adik iparnya. Nona Marisa, salam, balas Rea menunduk sopan. Perempuan itu menyalim calon ibu mertuanya lebih dulu, lalu calon kakak iparnya yang sepertinya tengah berbincang begitu asyik. Panggil kak saja, aku akan menjadi calon kakak iparmu, ujarnya mengakrabkan diri. Rea mengangguk sopan. Pertemuan kedua yang tidak disangka-sangka. Kak Risa tahu Rea? Tanya Zanu merasa sangat kebetulan. Ya, tentu saja, dia perempuan yang akan membantu merias di acara pertunangan nanti, jawab Risa tersenyum lembut. Benarkah? Wah, kebetulan sekali sayang. Kamu kok enggak cerita? Zanu nampak antusias melihat keduanya yang sudah saling mengenal satu sama lain. Aku baru tahu kemarin, jawabnya seadanya. Ya sudah, kalian ngobrolah dulu, aku ke dalam dulu ya sayang. Iya, jawab Rea mengangguk. Perempuan itu bingung sendiri saat ibu dari kekasihnya dan juga calon dari kakak iparnya itu ngobrol asyik sendiri tanpa melibatkannya. Dia seperti obat nyamuk yang tiada berguna di sana. Perempuan itu hanya menjawab jika sesekali ditanya. Selebihnya diam dan merasa tidak nyaman. Mungkin karena memang bukan setara, jadi sepertinya dirinya bukanlah calon menantu terbaik seperti Marisa. Sesekali calon kakak iparnya meliriknya dingin. Begitupun dengan calon ibu mertuanya yang nampak asyik mengobrol. Rea sudah seperti orang hilang yang tidak bertuan. Zanu kemana ya? Kenapa lama sekali? Batin perempuan itu tidak nyaman sekali. Rea, sudah berapa lama kamu pacaran dengan Zanu?
Tanya Marissa kepo. Dia memang baru saja hadir di keluarga itu setelah menyelesaikan S2-nya di luar negeri. Kedekatan Zio dan juga Risa karena perjodohan dan bisnis keluarga. Mem, 2 tahun kak, jawabnya jujur. Selama 2 tahun ini, Zanu memang sering mengajak ke acara keluarganya. Walaupun perlakuan Nyonya Zania tidak seramah seperti dengan Risa. Maklum, Rea sadar, dirinya bukan dari kalangan yang setara. Wah, lama juga ya. Apa kalian ada rencana untuk menikah? Tanya Risa sungguh ingin tahu. Tentu saja, setelah Kak Risa dan Bang Zio menikah, giliran kami meresmikan hubungan ini. Bukankah begitu sayang? Sahut Zanu kembali hadir nimbrung obrolan mereka. Pria itu duduk di sebelah Rea. Kamu kelihatannya serius. Timpal Risa tersenyum penuh dukungan. Kenapa Zio belum pulang juga? Coba kamu telepon, sudah sampai mana? Nanti keburu malam, ujar Nyonya Zania menanti putra sulungnya. Iya tante, tadi katanya sedang di jalan. Tapi kok belum sampai ya? Mereka pindah ke meja makan sembari menunggu satu orang yang kehadirannya sangat tidak Rea inginkan. Sapaan salam itu membuat semua orang di ruang itu menoleh serempak. Baru pulang, Bang. Kita udah nungguin loh dari tadi, protes Zanu begitu melihat abangnya masuk. Biasa macet, jawabnya datar. Pria itu menatap kursi sebelah Zanu yang kosong. Netranya menelisik sesuatu yang tak terlihat. Aku ganti baju dulu ya, pamit Zio berniat bersih-bersih dulu sebelum makan. Perlu aku bantu Zio, kata Marissa bangkit dari tempat duduknya. Tidak usah, sekarang belum menjadi tugasmu, tolak Zio santai dengan senyuman. Oke, jawab Risa tak mengapa. Sekalinya usaha belum diizinkan, tidak masalah. Dia bisa mencobanya lagi nanti selagi ada kesempatan. Sementara Rea sendiri memang tidak ada di ruangan itu. Dia tengah bantu-bantu Tante Zania menyiapkan makan malam. Daripada duduk saja tidak tenang, beraktivitas kecil akan menyamarkan kegalauannya. Zio langsung menuju kamarnya. Namun, sebelum beranjak melewati undakan tangga, langkahnya berbelok ke dapur lantaran merasa haus. Pria itu berjalan gontai menuju rak lemari mengambil gelas. Memperhatikan perempuan yang kini tengah serius membantu ibunya di dapur. Sampai-sampai tidak notice dengan kehadiran sosok tampan yang kini berjalan mendekat. Serius sekali, Ma. Bukannya ada biksumi yang mengerjakan, tanya Zio tumben-tumbenan mau menyambangi dapur. Pria itu menyambar pipi ibunya dengan lembut. Sweet sekali ibu dan anak itu. Rea melihat langsung karena pas di sebelahnya. Hai, kamu sudah pulang, nak. Sambut Nyonya Zania menepuk bahunya lembut. Pria itu melirik perempuan yang sedari tadi diam saja di dekat ibunya. Wajahnya sama sekali tidak menoleh, padahal jarak mereka begitu dekat. Tetap fokus dengan buah-buahan di tangannya yang tengah disusun ke keranjang buah. Rea, tolong ini nanti bawa ke depan ya, pesan wanita itu beranjak. Iya tante, jawab Rea mendadak cemas begitu Nyonya Zania beranjak dari sana. Apalagi hanya berdua dengan pria yang pernah menghabiskan konser besar dengannya. Wah, apakah ini strategi menjadi calon menantu terbaik? Sindir Zio langsung menarik pinggang Rea begitu saja. Kak Zio, tolong jaga sikap Anda, desis Rea menarik diri memberi jarak. Tatapannya dingin menyebarkan aura permusuhan. Hahaha, kenapa tubuhmu kaku sekali, Rea? Sepertinya kamu harus membiasakan diri agar tidak kagetan. Rea beranjak sembari membawa keranjang buah ke meja. Dia langsung meninggalkan dapur daripada harus berurusan dengan pria yang tidak ada aturan itu. Sayang,
Udah selesai. Kamu duduk aja kayak Kak Risa, biarin Biksumi yang ngerjain. Tak berselang lama Zio gabung di meja makan. Pria itu duduk tepat segaris lurus di depannya dengan Rea. Hal yang membuat Rea sangat tidak nyaman langsung berhadapan dengan calon kakak iparnya. Makan malam itu pun berlangsung dengan penuh kehangatan. Kecuali Rea yang merasa mencengkam. Obrolan lebih didominasi oleh Risa, Zanu, dan juga ibunya. Zio sesekali menimpali, sedang Rea hanya mengangguk kecil jika ditanya. Rea, cobain punyaku, rasanya lebih enak loh. Zanu menyodorkan sendoknya. Hal itu membuat orang di sekitarnya memperhatikan. Tak terkecuali Zio yang menatapnya dengan begitu tajam. Uhuks. Rea menjadi tersedak karena merasa tidak nyaman. Apalagi setelah tak sengaja bertemu tatap dengan mata elang Zio yang lekat menatap wajahnya.